Alhamdulillah hamdan wa thana'an 'ala Allah 'azza wa jalla alladhi qad atahana 'iddatan ni'am al-wafira innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibbati fillah, seiring dengan waktu yang terus bergulir mengintari masa, sejatinya syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla selalu terungkap dengan kalimat Alhamdulillah Azza wa Jalla. Di saat pesona hari Jumat itu datang, ketika sang muadzin mengumandangkan azannya, ketika gaum hayya 'alas shalah menghangati jagat raya di setiap hari Jumat datang, maka kita semuanya jamaah digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla, jiwa raga kita ketika hari Jumat datang, ketika sekian umat manusia di jagat raya masih sibuk dengan kesibukannya, tapi Allah masih menggerakkan kita untuk datang ke masjid kita tercinta ini, untuk sama-sama kita berbisik di bumi, untuk sama-sama kita mengumandangkan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan harapan kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam seraya terlimpah dan tercurahkan kepada panutan kita Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengenal tulisan mim ha mim syiddah dan dal Muhammad, dengan tulisan itu masih tertulis megah di sebuah masjid yang mewah. Kata Muhammad, tulisan mim ha mim syiddah dan dal itu masih tertulis indah dan tertampang mewah di sebuah rumah yang mewah. Tapi kadang-kadang kita lupa jemaah, tulisan Muhammad kadang tak terukir dalam benak dan jiwa raga kita. Padahal di saat Rabiul Awal sebulan yang lalu,
Semua umat muslim di jagat raya mereka merindukan pesona Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di Nusantara kita. Berapa banyak event-event kita, mereka merujuk ke satu segmen, Maulid, karena mereka rindu dan muncul mahabbah serta cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Jumat itu datang, tumbuhkan lebih dalam cinta kita selain kepada Rabb Azza wa Jalla, tapi cinta kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, takwa adalah satu kata yang selalu digaungkan ketika khatib-khatib naik mimbar di hari Jumat, dengan harapan semua yang hadir di hari Jumat ini memiliki sikap mental yang selamanya merasa diawasi oleh Allah, yang hal ini suka lazim disebut muraqabah. Kemudian timbul dorongan jiwa, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Ketika timbul merasa diawasi oleh Allah, maka akan muncul namanya esensi dari sebuah takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Rabiul Awal sudah melewati zona kita. Hampir umat manusia di jagat raya ini yang mereka ingat adalah bulan Oktober, bahkan sedikit yang mereka mengenal Rabiul Awal. Padahal sejatinya ketika mendengar tulisan Rabiul Awal, ketika melihat tulisan Rabiul Awal, disitulah Nabi terlahir. Ketika datang bulan Rabiul Awal, seluruh umat muslim di jagat raya ini mereka semakin menumbuhkan cinta mendalamnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika satu pertanyaan di sebuah event, 5.000 orang saat itu hadir. Pertanyaan itu adalah, akuntum mushtaqu nabi, apakah kau merindukan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ribuan pasang mata, mereka menjawab dengan serentak, naam ana mushtaqun bin nabi. Ya, aku merindukan sosok sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita jemaah yang hadir hari ini adalah wujud dari doa-doa kita sebelumnya. Kita hadir di hari Jumat yang penuh mulia ini karena di situ ada energi Allah Azza wa Jalla dan juga energi mahabbah nabuah, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun jemaah, jangankan kita sebagai umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun rindu dengan kita jemaah. Ketika suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi, ketika melewati makam Al-Baqi, fawaqafan Nabi. Nabi tiba-tiba berhenti jemaah. Saat itu ketika Nabi berhenti di area makam Al-Baqi bersama para sahabat, para sahabat saat itu bertanya, ya Rasulullah, lima takifu masyak, kenapa kau berhenti dari perjalananmu? Saat itu Nabi dengan lirih menjawab penuh dengan kerinduan. Apa jemaah jawaban Nabi? Kenapa berhenti di area makam Al-Baqi saat berjalan? Karena saat itu Nabi mengatakan, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, ana mushtaqun bi ikhwani. Kata Nabi Muhammad di area makam Al-Baqi, beliau dengan lirih mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Saat itu para sahabat lantas bertanya, ya Rasulullah, alasna ashabak, bukankah kami ini sahabat-sahabatmu dan kami ini saudara-saudaramu yang setiap detik, setiap saat menjagamu wahai Nabi? Tapi Masya Allah, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam hari itu jemaah? Dengan lirih Nabi mengatakan, bukan kau yang aku rindukan wahai sahabatku. Dengan lirih penuh kerinduan Nabi mengatakan apa jemaah? Ana mushtaqun, aku rindu, aku merindukan bi ikhwani, kepada saudara-saudaraku, alladzina lam yarawna anni walakin yu'minu nabi. Yang aku rindukan kata Nabi adalah sahabat-sahabatku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku tapi mereka percaya dan beriman kepadaku. Siapa lagi kalau bukan kita jemaah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kita mendengar namanya, sampai detik-detik menemui ajalnya yang disapa oleh Nabi bukan sahabat-sahabatnya. Sampai detik-detik menemui ajalnya yang disapa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan siapa-siapa, hanya umatnya yang disapa oleh Nabi karena kerinduan dan cintanya kepada kita. Maka ahibati fillah,
di masjid Ahyana yang kita cinta. Ahyana artinya adalah menghidupkan jiwa raga kita. Ahyana yang artinya adalah Allah yang akan menggerakkan jiwa raga kita. Ketika kita berdoa, berbisik kita di bumi jemaah, maka Allah pun menggerakkan hati kita, lisan kita untuk berdoa. Maka ahibati fillah, ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada kita, siapa pakar-pakar hebat di muka bumi ini? Siapakah pakar pembicara yang hebat di jagat raya ini? Siapakah pakar parenting yang hebat di jagat raya ini? Kadang tidak sedikit di antara kita yang menjawab, pakar parenting kah dia? Pakar public speaking kah dia? Pakar bicara kah? Pakar pengusaha? Mereka lupa sebenarnya pakar yang sebenarnya adalah Al-Hakiki huwa Nabiyuna Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam zona bicara pun bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada Al-Qur'an, qaulan layyinan. Nabi memiliki qaulan layyinan, kata-kata yang lembut jemaah. Nabi memiliki qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot. Nabi memiliki qaulan karima, kata-kata yang mulia. Maka ketika ada yang mengatakan pakar pembicara yang hebat adalah Alan Barbara dari California, saya yakin semua jemaah tidak akan setuju dengan kalimat itu. Karena pakar hipno, pakar bicara, merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna minal bayani lasihra, sesungguhnya ketika bicara harus lasihra, menyihir kepada lawan-lawan bicaranya. Pakar parenting bukan siapa-siapa. Pakar yang cinta dengan keluarga bukan siapa-siapa kecuali Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi detik-detik menemui ajalnya setelah haji perpisahan atau disebut haji wada jemaah. Haji wada adalah haji terakhir bagi Nabi. Saat itu detik-detik sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dalam keadaan lemas dan sakit. Yang pertama disapa oleh Nabi hari itu bukan sahabatnya. Siapa jemaah? Di saat Nabi detik-detik menemui ajalnya, malaikat Israel sudah hampir mencabut nyawanya. Yang pertama disapa oleh Nabi adalah putri bungsunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dengan kalimat yang lirih dalam keadaan sakit, Nabi memanggil putri bungsunya dengan dua kata, halumma ilayya. Wahai putriku, kemarilah. Apa yang dilakukan oleh Nabi hari itu jemaah? Memanggil Sayyidah Fatimah, dipeluk itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dalam keadaan Fatimah, putri bungsunya, tak mengetahui apa yang dimaksud sang ayah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tapi saat itu Rasul itu langsung memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan berbisik di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bahagia. Bisakah kita membayangkan buah hati kita jemaah, yang kita tak tahu ajal kita kapan datang? Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberitahu malaikat Israel sudah ada di hadapannya. Tapi yang dipeluk oleh Nabi yang pertama bukan sahabatnya, bukan siapa-siapa, tapi adalah putri bungsunya. Saat dipeluk, dibisikkan di telinga kiri, Fatimah langsung berlinang air matanya jemaah. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik di telinga kanan Fatimah, Fatimah langsung dia tersenyum jemaah. Aisyah lantas dia bertanya-tanya, kenapa suamiku Muhammad berbisik kepada putri bungsunya sampai membuatnya menangis dan membuatnya tersenyum? Saat itu Fatimah itu langsung menjawab pertanyaan Aisyah, ya Aisyah, ayahku membisikkan di telinga kiriku karena ayahku mengatakan dengan lirih, wahai Fatimah, sayatini al-ajal. Ajalku sudah mendekat wahai Fatimah, malaikat Israel sudah di depanku. La tatruk di bagian, jangan sampai kau berlinang air matamu wahai Fatimah. Saat itu Fatimah putri bungsunya yang merindukan dan cinta kepada sang Muhammad ayahnya, beliau mengatakan, wahai ayahku, aku tidak akan lagi mendengar sabda-sabdamu. Dan saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Kenapa Fatimah tersenyum jemaah? Karena saat itu Nabi memberikan kabar gembira bagi Fatimah sebelum menemui ajalnya. Beliau mengatakan, wahai putri bungsuku, walaupun aku sudah tiada, tapi kau nanti wahai Fatimah yang akan menyusulku ke surga Allah Azza wa Jalla. Orang yang pertama kali datang nanti ke surga di antara keluarga kita
anti ya Fatimah. Fatimah langsung tersenyum jemaah. Bakar keluarga yang hebat adalah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami ceritakan ini, yang terbenak di benak kita adalah buah hati kita jemaah. Ketika kita berangkat tadi subuh, bahkan sebelum subuh, di saat buah hati kita masih terlelap dalam tidurnya, kami yakin sang ayah memegang pundak atau kening sang anak sambil mengatakan, "Ayah, kerja dulu sayangku." Saat itu sang anak masih terpejam matanya, tapi pada dasarnya nadinya dia berdetak menjawab ungkapan kita. Allah yang menghidupkan dan Allah yang menggerakkan. Saat kita pulang dari tempat kerja pun jemaah, kita pulang membuka pintu dalam keadaan anak sudah tertidur lagi. Dan saat itu kau jabat tangannya sambil memeluk dan menciumnya, dan kau pun berbisik di telinganya, "Nah, ayah pulang." Seakan-akan dia tak mendengar jemaah, tapi sebenarnya Allah sudah menitipkan satu kalimat nasiah. Nasiah yang tercantum dalam surah Al-Alaq, dalam dunia psikologi artinya adalah prefrontal cortex yang disimpan di bahi setiap anak. Maka setiap ayah berkata, ibu berkata, korteks dia akan merekod apa yang dia katakan oleh orang tuanya sekalipun dia lagi dalam keadaan tertidur jemaah. Maka dengan harapan di hari Jumat penuh berkah ini, di saat doa-doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, di saat kita nanti bersujud dan melamakkan sujud kita, saya yakin semua akan berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, aku punya istri, aku punya pasangan, aku punya anak-anak." Maka doa kita yang kita gaungkan di setiap hari Jumat, "Allahumma tawwil a'marona, ya Allah panjangkan umur kami, wa a'maru azwajina, panjangkan umur pasangan kami, wa a'maru auladina, dan panjangkan umur anak-anak kami, wa sahhi ajsadana, sehatkan jasad kami, wa hasin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami." Karena semua yang hadir ini hadir jemaah, profesi kita adalah ibadah, kerja kita setiap detiknya adalah ibadah. Walaupun kita jauh dari keluarga, jauh dari buah hati, padahal sejatinya saat Jumat datang, Allah pun menggerakkan buah hati kita untuk berdoa, "Ya Rabb, aku punya ayah yang hebat. Berilah langkahnya langkah yang sempurna menuju ridho-Mu." Pakar sang Muhammad Rasulullah SAW bukan hanya digaungkan di saat Maulid datang. Mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya digaungkan di saat Rabiul Awal datang, tapi semua itu harus kita rasakan sampai kita nanti menemui ajal. Kita tidak lupa untuk mengatakan, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله من ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاعتبروا يا أولي الألباب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا hamdan, hamdan wa thana'an ala Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ahibbati fillah, energi doa akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla selama kita yakin dengan doa kita, jemaah. Kita yakin kalau Allah itu tidak tuli dan Allah itu tidak buta. Allah Sami', Maha Mendengar. Allah Basir, Maha Melihat. Maka ketika kita yakin dengan doa kita akan Allah kabulkan, energi doa kita itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku di Masjid Ahyana di hari Jumat lagi berdoa dengan penuh keyakinan. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke aras. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang syakirin, bersyukur meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin. Wansur ibadakal muwahidin, wansur man nasaruddin, wahlul man khadalal muslimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawwil a'marana wa a'mar walidina wa hassin a'malana wa sahih ajsadana li'adai kalimatika ya Allah. Yassir umurana wa umur hadhal masjid ahyana wa umur hadhal hazb parti demokrat ya Rabbana innaka khairul musta'an wal mustaka. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. أو أخطأنا
Rabbana wa la tahmil alayna isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar. سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa shahbina wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adhim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa yassirna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina. Ya Rabbana innaka khairul musta'an wal mustaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha.